Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengiriman ke Surabaya atas nama Rudi, ya. Rudi Surabaya. Nah, ini bahan-bahannya, bahan-bahan untuk masak popcorn. Boleh didekatkan nggak, Pak? Ah, gula, tapi. Nah. Oke, siap. Ini bahan-bahannya. Jadi simpel sekali ya, serba gampang untuk dicari. Nih. Jadi minyak, jagung, gula dan perisa makanan. Hanya itu saja. Mungkin kalau memang ada mau rasa-rasa lain boleh lah. Oke, Surabaya. Mas Rudi. Sip. Ini jagung 4.500. Nanti kalau kita masak luar biasa, jadi banyak sekali kalau kita kemas ya. Oke, siap. Oke, ini minyak kurang lebih 70 mili, jagung 2,5 ya on ya. Nah, ini gulanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sudah cukup lah. Dan mais esnya 2 tetes besar. Kalau kecil berarti 3. Nah, gampang nanti dilihat. Memang kalau masih kurang merah bisa kita tambahkan untuk esnya ya. Untuk Rudi Surabaya, alhamdulillah nih kebetulan nih lagi stok, lagi kehabisan. Ternyata memang banyak minatnya, peminatnya untuk usaha popcorn. Oke, siap. Ini pertama nyalakan kompor ya. Jangan lupa api kompor harus paling besar. Tinggal pencet saja. Nah, oke, ini untuk mesin saya, mesin popcorn saya ini daya listrik hanya 10 watt. Nah, ini mixernya, ini adaptornya, kita pakai 5 ampere ya. Ini mixernya, kemudian kita panci juga pakai yang tebal. Kemudian ini kacanya 5 mili. Kemudian ini bawahnya, dasarnya pakai keramik untuk memudahkan supaya cepat bersih kayak gitu. Kemudian setiap pembelian, jadi saya dapatkan bonus. Jadi dapatkan bonus. Jadi kayak ini ya, untuk esen takaran minyak, takaran jagung, kemudian ada juga jagung, kemudian sumpit. Wah, ini untuk masak makan popcorn. Gelas gula juga. Nah, ini ada selang regulator. Nah, ini sodet kayu. Ada lagi nggak ya? Iya. Jadi untuk tujuannya ketika nanti mesin popcorn sudah sampai, bisa langsung untuk praktek masak. Kemudian kalau memang mau belanja, jadi sudah ada contoh-contohnya. Jadi bahannya apa aja. Untuk khusus bagi pemula, saya siap ngasih bimbingan. Dalam arti untuk cara pemasaran popcorn, kemudian resep-resepnya juga. Jadi semuanya lah. Jadi silakan kalau yang memang mau usaha popcorn, langsung saja hubungi saya, Tony Popcorn. Bunyi letupan jagung sudah ada nih ya, sudah terdengar nih terletupannya. Itu tandanya jagung sudah mau matang. Matikan kompor, matikan mixernya, kemudian kita angkat. Nah,
Nah, ini untuk warna. Jadi memang kalau kurang merah bisa kita tambahkan satu tetes lagi, nggak apa-apa. Nah, bisa dekatan, ini hasilnya luar biasa sekali. Hampir 100% ya. Jadi semua adalah itu ada 2-1. Okelah, sukses, termasuk sukses karena memang jagungnya yang bagus juga. Memang kita pakai jagung Pokpron ya, bukan jagung biasa. Jadi pakai jagung khusus. Baik, untuk Mas Rudi Surabaya, ini mesinnya sudah saya tes, kemudian selanjutnya langsung di packing, kemudian langsung dipaketkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan packing. Baru kardus dipasangkan. Packing baru 60%. Atas nama Pak Rudi Surabaya. Oke, packing untuk ke Surabaya atas nama Rudi sudah siap, tinggal ke pemaketan. OTW langsung. Surabaya. Nih. Atas nama Rudi baru di gudang Indah Logistik Kargo. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Orang enggak apa-apa. Tinggal minta nomor resinya. Resinya, resi ke kantor. Bentar. Surabaya.